نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dan nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dan nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hati sanubari jiwa kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bertemu di dalam solat Kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Tuhfatun Nazirin Syarah Mukhtarul Hadis Syarif yang dihimpunkan oleh guru yang mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Muhammad bin Salim hafizahullah tanhu wa mata'na bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Pada hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke-33 perihal menyatakan solat berjemaah atau bersendiri. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة رواه البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda صلاة berjemaah lebih diutamakan, lebih aula daripada صلاة bersendirian 27 derajat. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pertama sekali daripada hadis ini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya supaya apabila mendirikan solat fardu, solat al-maktubah, solat secara berjemaah di rumah ataupun di masjid. Masjid lebih aula daripada solat di rumah, tetapi kalau boleh jangan tinggalkan solat. Cubalah walaupun dapat makmum seorang pun, dapat kita berjemaah berdua pun mencukupi. Kerana kita mengambil daripada hadis ini, dan hadis ini mengajar kepada kita erti solah. As-solah iaitu doa yang baik dan menuntut kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah. Al-jamaah dengan berjemaah, walaupun yang pertamanya imam, yang keduanya makmum, itu solatul berjemaah. Tafdulu di apa kata dilebihkan derajat oleh Allah SWT dengan solat bersendirian 27 derajat, wa fihi riwayah 25 derajat. Ada satu riwayat lagi mengatakan 25 derajat. Hadis ini kita ingat bagaimana sebuah kisah yang mengajar kepada kita tentang nilainya solat berjemaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwatuna, ikutan kita, suri teladan kita, idola kita, ikon kita. Apa saja yang para musyahidin nak sebut, sebutlah. Tapi tidak ada orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah solat melainkan solat berjemaah, solat fardu. Sebab itu dalam satu riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kamu solat bersendirian melainkan selain daripada solat berjemaah. Maknanya solat berjemaah, solat dengan berjemaah, dan juga solat di rumah ataupun solat di mana-mana saja, di masjid, solat berjemaah. Maka kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat berjemaah dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah akhir sisi riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tinggal solat berjemaah. Allahu akbar. Ma ahla, ma afdal, ma alaz, ma a'syaq bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa cinta Nabi SAW, hendaklah tiru Nabi SAW. Jangan tinggalkan. Hari ini kita lihat sedih di R&R, di perhentian bas, orang suka solat bersendirian. Walaupun kadang-kadang dia datang berjemaah, dia tidak solat berjemaah. Dan kita lihat juga dalam satu kisah, iblis, syaitan, membantu orang yang baik. Pernah dengar cerita ini?
Nah, pernah saya seorang hamba Allah SWT, dia sentiasa solat berjemaah. Satu hari dia datang hendak bersolat, kemudian dia jatuh di dalam lopak. Jatuh pertama dalam lopak, basah. Kemudian dia pulang ke rumah, dia tukar pakaian, dia mengambil wuduk, kemudian pergi ke masjid. Kali lagi jatuh, dia jatuh ke dalam lopak lecah. Maka kali kedua dia pulang lagi nak solat berjemaah punya pasal, dia siapkan baju yang baru dia pakai. Kali ketiga dia nak jatuh, ada orang memegang tangannya, selamat dia daripada jatuh. Dia kata, alhamdulillah, terima kasih Tuhan kerana selamatkan saya daripada jatuh. Jadi dia kata, kau tak tahu aku siapa? Siapa kamu? Aku syaitan. Subhanallah, syaitan tolong orang pergi sembahyang. Sedangkan kita tahu syaitan ini menyesatkan orang, syaitan ini menyuruh orang tinggalkan perintah Allah. Tapi apa berita ni? Ini cerita yang Allah nak rakamkan kepada kita, wahai umat Nabi SAW, besarnya fadilat solat berjemaah. Apa dia? Cerita pertama, iblis kata, syaitan kata, aku tolong kamu sebab sebab kali pertama kau jatuh. Apabila engkau jatuh pertama, kau kemudian cepat-cepat bergegas pulang ke rumah untuk solat berjemaah, menukar baju. Allah mengatakan, aku ampunkan dosanya. Kali kedua engkau pun datang lagi sekali, jatuh. Allah SWT mengatakan, aku ampunkan dosanya dan seluruh ahli keluarganya. Jadi kali ketiga aku tahu Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang ni akan memberikan ganjaran kepada hambanya apa saja yang dibuat, walaupun sedikit, walaupun kecil. Kali ketiga aku tahu kalau Allah Subhanahu Taala ampunkan engkau, ampunkan ahli keluarga ataupun penduduk engkau, maka kali ketiga kalau engkau jatuh, Allah akan ampunkan dosa seluruh hamba Allah Subhanahu Taala. Maka mana boleh lebih baik engkau diselamatkan daripada Allah ampunkan dosa seluruh hamba Allah SWT, maka rugilah aku. Maka oleh sebab itu aku bantumu. Lihat, wahai para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, maka kelebihan daripada hadis ini kita boleh mengambil bahawasanya ganjaran yang Allah SWT berikan kepada orang yang melazimi solat berjemaah, besar fadilatnya. Jangan gambarkan 27 itu bilangan biasa. Mungkin ada orang kata 27 lebih banyak 270, lebih banyak 2,700, lebih banyak 27,000, lebih banyak 27 juta. Jangan samakan bilangan dunia dengan bilangan akhirat. Mungkin 27 yang Nabi SAW sebut itu menyamai dengan, tidak ada yang menyamai dengan bilangan yang ada di dunia ini. Maka kita lihat ini faedah yang boleh kita ambil. Rebutlah peluang, ikutlah sunnah Nabi SAW yang sangat hebat ini. Jangan tinggalkan. Walaupun hari ini ada orang berkira-kira dengan Allah, takut-takut nanti di hari akhirat nanti Allah berkira-kira dengan kita. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Bani As-Samawati Wal Ard, Ya Zal Jalal Wal Ikram. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita seperti mana Nabi SAW mengajar kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. A'inna ala tilawati kitabik, a'inna ala husni syariatik. Ya Allah, berikan kekuatan untuk aku memperbanyakkan sebut namamu, untuk kami memperbanyakkan sebut namamu, membaca Al-Quranmu, dan juga beribadah kepadamu. Dunia akhirat kami, mudah-mudahan Allah selamatkan kami dunia akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shifa bi shammiha yuslih adh-dhahir lana wal khafa. Ya bakhtuman lin-nabi fi kulli hal iqtafa. Allah Allah.